yang kami sangat hormati. Gitu. Saya ini yang paling tua dan memang paling tua. Kan saya mengantarkan generasi muda Arek Surabaya yang akan nanti diwakili oleh Mbak Ita Nafsia untuk menerangkan apa yang menjadi maksud mereka. Dan kami memang sangat sangat terkesan sekali, sangat bangga sekali melihat apa yang telah dikerjakan oleh Polri dan TNI khususnya pada peristiwa 21-22 Mei yang lalu. Kami melihat bahwa bagaimana polisi Indonesia, polisi kita mampu menjaga ketentraman, keamanan dari bangsa Indonesia dan NKRI. Betapa kami bisa melihat kualitas anggota Polri yang sigap, siap, bijak, dan dengan tenang menghadapi masalah yang begitu besar dan bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga sesuatu agenda yang jelek, agenda yang busuk yang diharapkan akan bisa membakar Jakarta dan Indonesia bisa diredam sampai di sana. Saya kira itu yang disampaikan, dan selanjutnya saya minta Mbak Ita. Silakan Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak Dares, kenalkan kita semua dari berbagai elemen, dari berbagai relawan yang mengatasnamakan komunitas Arek Surabaya Bersatu. Jadi saking banyaknya. Nah, tujuan kami ke sini adalah mau memberi apresiasi atau memberi semacam ucapan terima kasih kepada Polri karena kemarin sudah berhasil melindungi kami, dalam hal ini teman-teman yang di Jakarta yang juga warga Indonesia. Kami merasa aman, kami merasa nyaman, dan satu lagi yang paling vital ada utuh. Itu yang paling penting, meskipun ada sedikit ya korban kan sedikit, tapi secara umum kita aman, nyaman berkat Polri. Dan yang membuat kami para perempuan menangis adalah ketika nonton tayangan teman-teman polisi waktu nyanyi itu loh, Sio mamai beda rindu mau pulang, itu wah luar biasa hati kami ini rasanya gimana. Makanya kemudian kita urunan, jujur kami kesini urunan, tidak ada yang biaya kayak gini, ini beli 7.500an satu, siapa beli bunga 5, terus nanti bawa apa, itu urunan. Ini karena kami tersentuh dengan polisi-polisi yang tidak mandi 3 hari, terus tidak makan, sampai ya begitu. Makanya kami kesini akan memberi sedikit, yaitu berbentuk piagam ya Cak ya. Piagam nanti kami paringkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polres Sumber, Panjenengan. Itu saja, juga nanti kami kesini mau maringi bunga sebagai tanda cinta. Nyaosi, Jawa Jember. Oh, nyaosi. Tapi ada Surabaya oleh. Ada Surabaya, boleh ya? Boleh. Jadi nyaosi, sebagai tanda cinta, sebagai tanda. Kita ini terima kasih bunga putih, bunga mawar putih, dan juga nanti kita mau tanda tangan di karangan bunga di depan. Itu bentuk kami Ngedun Rimo, kalau istilah Surabaya. Surabaya rasanya adalah Ngedun Rimo, kami terima kasih. Kami terima kasih karena panjenengan tadi kakek di pisu, mboten ngisu itu saja. Kecintaan. Jancuan ya. itu biasa. Itu saja, kami lanjutkan, monggo Cak Kusnan. Ya, terima kasih. Kapolres. Kawan juga mungkin ini etapa terakhir. Jadi tadi itu pagi jika ada tren tadi ya jalan ke sini bahwa sebagai warga Surabaya betul-betul sangat terima kasih kepada jaringan, kepada Pak Danrem, bahwa aman di Surabaya kemarin adalah jasa kawan semua. Masyarakat Surabaya iso turu, iso nyenyak, iso kerja berkat jasa dari kepolisian. Kita tidak tahu kerja mereka, kita tidak tahu, tapi hasilnya yang kita tahu. Aman, tentrem Surabaya kan. Ya, semoga acara kita dapat diterima oleh berbagai kalangan, kota-kota juga. Yang lain juga bisa menyebarkan virus ini. Harusnya kan diri bahwa sinergi antara TNI, Polri dan masyarakat itu menjadi dasar dari kekuatan negara kan gitu, Pak. Dari kekuatan kemarin, dari keberhasilan Pak Sandi mengamankan Surabaya. Semoga bisa akan kembali lagi ke Surabaya. Amin. Seperti pendahulu-pendahulu yang jadi Kapolda. Jadi Kapolda. Amin Allahumma amin. Amin. Terima kasih. Saya yakin Pak Sandi punya nilai plus bagi kami. Karena dari nama, dari terawangan saya, Sandi ini pas. Karena Sandi adalah Surabaya aman, nyaman, damai dan indah.
namanya imam besar pelawak Indonesia. Jadi kami ini imam besar pelawak Indonesia, MC-nya Polda dan Polres. Nah, Pak Sandi belum di GP, saya GP hari ini. Jadi Sandi supaya tahu semuanya. Surabaya aman, nyaman, damai, tertindah. Jangan lupa, kami adalah Surabaya! Wai! Surabaya! Wajuh! Begitu, Pak Sandi. Terima kasih kami ada sebuah apa kenang-kenangan berupa piagam dari Komunitas Adik Surabaya untuk Pak Sandi. Jajaran Kepolisian Surabaya pada umumnya. Terima kasih rakyat Surabaya. Surabaya, dukung Polri ya, balik TNI, katil apa? Rungok no matamu, Cuk. Sopwe singgih seru Indonesia. Apa-apa Surabaya? Tak hidup, tak awas, tak kabel, tak pagar, tak cuci posan Surabaya, caju.